Mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya kehadiran Rumah Harapan di Kota Makassar. Inilah para pasien dari luar Kota Makassar bisa tinggal secara gratis selama mereka berobat. Muhammad Dafa salah satunya. Anak berusia 10 tahun ini menderita hidrosefalus, kelebihan cairan di kepala. Dafa berasal dari Kendari dan dirujuk ke Makassar untuk berobat. Sebenarnya apa penyakit yang diderita dari Dafa ini? Dafa dari bayi dia menderita hidrosefalus. Hidrosefalus. Jadi itu merupakan salah satu penyakit kronisnya ibu yang diderita dari Dafa dan juga ada alat yang dipasang. Iya. Ada alat yang dipasang di bagian pipisan. Dari kepala sampai dia mengikut usus. 500 lebih anak kecil telah ditampung di Rumah Harapan. Ada 15 tempat tidur, tempat bermain, fasilitas makan, antar jemput ke rumah sakit, yang kesemuanya bebas biaya. Berikan donasi Anda dan tetap peduli dengan mereka, karena kepedulian Anda merupakan kehangatan dan kebaikan mereka.